Kang minum lah. Jangan sakit. Kang minum lah. Ah, ya bang Tuhan. Lipat kang bulbal kami kawannya. Kenapa terus dia bang? Siapa menjuruh? Itu tamaknya. Itu siapa menjuruh? Ya, nanti. Kenapa ya, lagi itu Pak? Amangnya. Bola Tuhan. Iya, sakit. Kalau sudah diminta dia baru itu bang. Ini lipat apa bola pindah ke kami itu bang. Sekarang masalah. Belum ada perjanjian semalam dulu pun dibilang enggak ada. Kenapa lagi itu? Udah lebatkan potongnya. Bayar. Kenapa gitu? Gak permisi sama punya dia. Punya ladang. Anakku yang punya. Saya malam pun dibilang sama aku. Belum jadi bang katanya. Ini kenapa tinggal. Ini. Jangan sebang lagi. Belum sosok. Dari siapa permisi bapak? Dari siapa? Iya siapa? Kadus jambur kare siapa? Kenapa begitu? Ini masih hak saya, belum jadi kasih uang. Kadus jambur kare siapa? Belum jadi kasih uangnya. Jangan kadus. Ayolah Tuhan. Sudah ada memang pemberitahuan sama bapak itu. Siapa? Sudah ada pemberitahuan. Siapa? Malam itu gitu. Suka-suka kita nyelarang putih. Kami kasih sama Yopung. Enggak mau berlima. Kelewatan ke siapa menyuruh? Siapa? Siapa menyuruh? Itu enggak ada sama pertimbangan. Pertimbangan sekarang. Kenapa bos? Negara ini milik Anda sendiri saja ya? Hukum milik kalian saja. Gitu. Ya kan? Usahakan, balikkan, bakar. Jangan paksa kami hormat. Beli harga kalian. Gini aja pak, kalau memang menyalahi bapak bilang kami tahan mobilnya. Kalau nanti kami sudah buat pengaduan, ini kawan-kawan mudah-mudahan pak. Ya, gitu aja. Kami buat pengaduan, nanti macam kucingan di sini. Tanggung jawaban HKI. Menurut keputusan waktu pembicaraan di Polres, ini belum bisa terjadi. Dan ini sekarang sudah terjadi. Kami percaya institusi Polri, sangat kami percayai. Ya, makanya kami waktu Wakapolres menjadi mediatornya, kami ikuti. Kami percaya dengan itu. Itu satu. Tapi buat HKI ataupun siapa itu orang pengadilan, tadi Bapak bilang, panitranya, PPK-nya, yang sekarang kami tahu di sini adalah pelaksana lapangan adalah HKI. Lu dengar. Misi ya, Pak ya. Saya Chandra, Pak, dari HKI, Pak ya. Kita sudah kenal. Ya.
Jadi izin Pak, saya nyatakan di sini yang melakukan eksekusi bukan kami. Dari awal bukan kami. Kami selalu berkoordinasi sama pihak kepolisian apabila melakukan eksekusi. Jadi yang melaksanakan eksekusi tadi itu adalah pengadilan sama PPK. Nah, PPK lahan itu ada kemarin yang hadir di itu Pak Semenjorang Pak ya. Nah, itu selaku pemohon eksekusi. Bukan kami. Kami tidak melaksanakan eksekusi. Makanya kami tidak ada di tempat. Nah, jadi kami tidak merasa melakukan eksekusi Pak. Jadi salah di kami apa? Tadi karyawan kami lewat di tanah yang sudah bebas di dalam pagar kami. Nah, di stop, dihalangi, makanya kami datang ke sini karena terkait karyawan kami, bukan terkait permasalahan itu. Kalau permasalahan itu kami tidak tahu, Pak. Izin Pak, silakan. Silakan. Itu jangan Bapak menyatakan eksekusi. Kami itu bukan eksekusi itu. Itu perampasan hak murni itu. Silakan, Pak. Nah. Silakan Bapak nyatakan. Jangan itu. Silakan. Bapak bilang itu Arboin dan PPK itu Bapak HKI yang mengundang itu. Pasti kalian yang mengundangkan itu, makanya orang itu berani. Saya nyatakan tidak saya mengundang. Ini penanggung jawabnya HKI. Tidak. Mobil HKI kita tahan. Tahan. Tidak tahu. Tidak, tidak, tidak. HKI bertanggung jawab. Warga bertanggung jawab. Kalau rusak mobil kami ada rusak. Kau bertanggung jawab itu. Bukan kami. Hakai semua penanggung jawab jalan tol. Jangan pancing tindak pidana. Lain hukumannya. Bagaimana lain? Kalian benar jadi salah nanti. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.